Pasal apa Allah jadikan umat Islam ni dia bergaduh sama-sama, dan pergaduhan dan perpecahan pertembungan di antara sama-sama umat Islam ni dia akan berlangsung sampai hari kiamat. Kita rasa tak seronok kan, kita rasa tak syok yang bergaduh ni sama-sama orang Islam sendiri. Bahkan ada di kalangan kita yang mengkafirkan di antara satu sama yang lain, sama-sama ahlul qiblah. Kita baca Quran yang sama, kita sembahyang menghadap yang sama, pada arah yang sama, arah kiblat yang sama. Kita menyembah Allah yang satu, tapi kita pecah belah. Tak faham kita. Dan kita rasa sangat risau. Alangkah cantiknya kalau kita duduk dalam satu situasi yang ibadat kita ni tuan-tuan tak ada isu kita nak bergaduh. Kita nak duduk, nak semayang, kita nak berzikir, kita nak buat ibadat apa, kita tak ada siapa nak kata apa, dan semua pun dapat duduk buat ibadat yang sama. Yang saya hormati Ustaz Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Nazir Ustaz Ibrahim, seluruh dan kuasa, Tuan-Tuan Imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, mudah-mudahan Salih Syed Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Saya tak sempat nak tukar baju lah ni. Tadi sangkut atas highway di 2 jam. Stand still, duduk tempat semua 2 jam. Elok sampai depan saya sikit je, dalam berapa ratus meter je apa ni, trailer terbalik melintang jalan. 2 jam tu dah tunggu nak terkencing. Macam-macam dah, subhanallah. Dan sejaman elok sampai tadi pukul 8 malam, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Cuma tadi program pukul 5 tadi terlepas dah, tak sempat. Patutnya sampai 2 jam awal tadi. Syukur pada Allah tuan-tuan, alhamdulillah Allah selamatkan, dan perjalanan tadi kita sampai juga dengan selamat. Alhamdulillah dapat jumpa dengan tuan-tuan. Malam ni nak bincang satu tajuk yang sangat penting sebenarnya. Tajuk yang bagi saya, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah sembang dengan guru saya. Saya kata, pasal apa Allah jadikan umat Islam ni dia bergaduh sama-sama, dan pergaduhan dan perpecahan pertembungan di antara sama-sama umat Islam ni dia akan berlangsung sampai hari kiamat. Kita rasa tak seronok kan, kita rasa tak syok yang bergaduh ni sama-sama orang Islam sendiri. Bahkan ada di kalangan kita yang mengkafirkan di antara satu sama yang lain, sama-sama ahlul qiblah. Kita baca Quran yang sama, kita sembahyang menghadap yang sama, pada arah yang sama, arah kiblat yang sama. Kita menyembah Allah yang satu, tapi kita pecah belah. Tak faham kita. Dan kita rasa sangat risau. Alangkah cantiknya kalau kita duduk dalam satu situasi yang ibadat kita ni tuan-tuan tak ada isu kita nak bergaduh. Kita nak duduk, nak semayang, kita nak berzikir, kita nak buat ibadat apa, kita tak ada siapa nak kata apa, dan semua pun dapat duduk buat ibadat yang sama. Seronok kan? Seronok. Tapi sampai ke tahap tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bergaduh sama-sama kita, bahkan sampai ke tahap kita mula mengkafirkan saudara se-Islam kita. Allah perintahkan kepada kita tuan-tuan, untuk kita salli ala sayyidina Muhammad, Allah gambarkan, Allah sifatkan umat Islam ni sebagai satu umat yang satu. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan anak-anak muridnya seperti Imam Mujahid dan Sa'id bin Jubair dalam mentafsirkan ayat ini, mereka berkata, agama kamu adalah agama yang satu, yakni Islam. Imam Hasanul Basri pula berkata, maksudnya adalah sunnah kamu adalah sunnah yang satu. Kita agama, kita rujukan kita Al-Quran, rujukan dan panduan kita ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah satu. Maka tak patut sungguh untuk kita bergaduh sama-sama dengan kita. Kita ni cukup-cukuplah bergaduh tuan-tuan. Semua benda kita bergaduh. Orang Islam ni cari saja jalan mana depa nak pecah.
daripada kita duk cari jalan-jalan untuk tang mana satu poin dan titik pertemuan kita supaya kita boleh duduk ramai-ramai. Kita baru saja tuan-tuan, baru-baru ni perhimpunan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perhimpunan terbesar tahunan dalam dunia, berhimpun seluruh umat Islam daripada seluruh dunia. Berhimpun di mana? Padang Arafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakai baju putih saja semua. Tak boleh duk pakai baju warna lain. Boleh lah. Salih semak. Tapi tak afdal. Putih semua. Pakaian sama. Tak berjahit laki-laki. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Hang tinggi mana. Pangkat hebat mana. Orang besar lagu mana. Miskin ke kaya ke. Putih ke hitam ke. Kulit dia kuning ke. Semua berhimpun satu tempat yang sama. Sama levelnya. Kita ni ada beberapa jenis perhimpunan. Perhimpunan pertama, perhimpunan harian. Sehari 5 kali. Main semayang berjemaah di masjid. Berhimpun semua. Kemudian Allah SWT, perhimpunan mingguan. Seminggu sekali. Hari Jumaat, orang lelaki-lelaki wajib main. Salih Allah SWT, Muhammad, nama semayang Jumaat. Sebelum semayang, dengar tazkirah dulu. Dengar ceramah dulu. Tok Khatib naik ceramah sahab. Kemudian perhimpunan setahun 2 kali. Hari Raya Aidil Fitri. Aidil Adha. Tak kira siapa, Salih Allah Sayyidina Muhammad, laki ke perempuan ke, tua ke muda ke, termasuk yang haid pun disuruh mai untuk dalam duduk dalam majlis yang namanya semayang Allah Masyid Syamad Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, cuma tak boleh semayang lah perempuan yang haid, dia tak boleh duduk dalam masjid. Yang berikutnya perhimpunan tahunan. Yang kita namakan sebagai Padang Arafah tadi ni. Yang ni seluruh dunia mai berhimpun. Ini kesatuan umat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semayang. Tuan-tuan boleh bayang tak kita ni? Pelik tak pelik kita ni? Kita semayang. Tadi semayang elok. Semayang elok. Duduk dalam sama-sama je. Tak ada seorang pergi ke depan sikit. Tak ada seorang pergi ke belakang sikit. Melainkan sama je. Sof. Bau ni. Belaga bau kawan ni. Lah ni dah belaga bau dah kot sikit lah. Masalah. Itu bawa sejadah mungkin. Jangan duk siapa duk masuk pijak sejadah aku. Ni macam ni dia buat kita. Dulu-dulu apa ni. Satu meter seorang. Itu memang jauh betul eh. Lepas tu dia buat sok, buat sejadah. Buat sejadah. Dia buat sejadah besar. Jangan siapa duk pilangkan sejadah aku. Ni, kita tak tindih sikit sejadah dia buat macam ni kat kita tu. Oh, kami lagi. Dan ni tu dah rapat semayang sah. Bagus. Tak sejadah macam ni bagus ni. Tak nak conquer dia seorang-seorang. Kita duduk rapat bau ni. Rapat bau. Sehari tuan-tuan, habis semayang baca Fatihah sama-sama dalam semayang. Buat rukun-rukun qauli, rukun fi'li sama. Tu imam kata rokok, Allahu Akbar. Kita pun sama-sama rokok. Siapa pun tak ada bangkang tu imam. Siapa pun tak ada nak menyalahi tu imam. Tu imam sami Allahu liman hamidah, kita semua bangun sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera ke atas kamu. Ni, Salih Semat bagi ucap doa kesejahteraan dan keselamatan kepada siapa? Ni orang duduk sebelah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pula bagi salam pula, jawab pula, doa pula kat kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doa kat dia, dia doa kat kita. Kawan ni doa, kawan ni doa. Lawan tu doa pula kat kita. Kawanmu doa, kawan ni doa ni. Habis-habis bagi salam, tu imam zikir. Depa pun zikir sama tu imam. Tu imam doa, depa angkat tangan sama-sama. Aminkan doa tu imam. Lepas tu, sallallahu ala Muhammad. Selawat salam. Keluar-keluar masjid berkelahi. Pelik tak pelik tuan-tuan? Keluar je masjid, tak sempat keluar masjid lagi. Berkelahi dah. Oi, aku tak kenal dengan dia. Oi, dia tak ngam dengan aku. Pahaman dia tak sama dengan aku. Dia ni. Pelik kita tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa pelik kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Sesungguhnya ini umat kamu, umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kamu, kata Allah, maka beribadatlah kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh,
Abdul Rahman Sa'di dia menafsirkan ayat di atas dengan dia kata kesemua mereka itu iaitu para rasul berada di atas jalan agama yang satu, jalan yang satu serta Tuhan yang satu. Dan Nabi SAW menggambarkan keutuhan dan kekukuhan persaudaraan sesama Islam. Sebuah hadis riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlal jasadi. Ini sekata minha, ini sekata minha, minhu udhwun udhwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma atau kama qala Rasul SAW." Perumpamaan golongan yang beriman atas sifat berkasih sayang, saling merahmati, saling membantu adalah seperti satu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, dia akan menyebabkan keseluruhan badan tidak dapat tidur dan akan jadi demam, kata Nabi SAW. Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis itu riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Ibn Hajar Al-Asqalani dia menukilkan satu kata-kata menarik daripada Imam Ibn Abi Jamrah dalam mensyarahkan hadis yang kita baca tadi. Dia kata apa? Secara zahirnya sifat rahmat merahmati, berkasih sayang, saling bantu membantu, sallallahu alaihi Muhammad, ini meskipun mempunyai makna yang hampir sama, akan tetapi terdapat perbezaan tertentu padanya. Saling merahmati, katanya, yang dimaksudkan dengannya adalah saling merahmati sesama mereka dengan ukhuwah. Ukhuwah keislaman. Dan bukan dengan sebab lain daripada dia. Tuan-tuan, dengar ni. Kita ni kena kasih sayang sama-sama kita. Tahu pasal apa? Bukan sebab apa-apa, melainkan semata-mata pasal kita beriman kepada Allah SWT. Saya tak kenal nama tuan-tuan. Kenal saya. Dan mungkin tuan-tuan ada pun yang tak kenal saya kot lah. Tadi sambil-sambil berhenti duk potok-potok duk jam kereta tu. Saya buka sarung kereta tu, saya keluar nak ambil gambar di atas tu, pun saya cantik kan. Potok jam. Orang dah start keluar dari kereta lah, ambil gambar. Tahu-tahu bunyi dekat belakang, belakang kereta. "Ustaz, kena ingat. Turun Ustaz, turun." Ambil gambar. Sempatlah tadi posting gambar-gambar. Sempat lagi dia berkata. Kata Ustaz, buat tazkirah tarikh dah Ustaz, buat ceramah sikit. Tuan-tuan Allah SWT, selamat. Mungkin ada di kita yang duduk sebelah-sebelah kita ni tak kenal pun nama dia siapa. Tapi kita wajib berkasih sayang sama-sama dengan kita. Sayang ni tahap mana? Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama bahas kasih tu macam mana. Nombor satu, apa saja kebaikan yang ada pada diri kita, yang kita nak kebaikan tu ada kat diri kita, kita nak kebaikan itu ada pada saudara kita. Nak buat ibadat, baca Quran, bangkit tahajud, sedekah, apa saja benda baik yang kita nak buat dekat kita, kita nak kawan kita buat sama. Asal dia orang Islam ya? Nama tak tahu, tak tepi. Macam mana kita nak buat baik, macam tu kita nak buat baik. Nombor dua, apa saja kemaksiatan yang kita tak mau ada dekat diri kita, kita tak mau kemaksiatan tu ada pada diri saudara kita. Maksudnya bila kita tengok ada saudara se-Islam kita buat benda yang tak baik, buat benda salah, kita kena tegur lah. Tegur kan? Pasal apa kena tegur? Pasal tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Takkan sanggup seorang mukmin nak tengok saudara se-Islam dia masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam.
Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Mutawalli, Mutawalli Syarawi kalau tak salah saya cerita, ada orang mai jumpa dia kata, kata wahai Syekh, boleh tak saya nak pi dekat kelab malam tu, depa duk minum arak tu, ramai orang Islam duk minum arak kan. Ramai orang Islam duk minum arak. Boleh tak Syekh saya pi tu, pil top bomb tu, mati buang semua senang sikit. Tapi kan gitu kan. Mati orang senang sikit, bom bom gitu. So duk fikirlah pasal-pasal orang yang duk buat maksiat ni. Kita pun risaulah. Saya risau kan. Baru ni ada program Bon Odori, tuan-tuan. Buat dekat satu stadium kat mana tu, saya tak tahu. Subhanallah. Tuan-tuan baca tak? Bon Odori ni dia asal mana? Ada asal Jepun dia lah. Ada seorang anak murid kepada Buddha, Buddha, anak murid dia. Dia mimpi. Dia mimpi mak dia, roh mak dia yang dah mati itu kena tangkap dengan hantu-hantu. Kena tangkap dengan hantu-hantu. Ini sejarah dia. Lalu dia pergi jumpa dengan guru dia, Buddha. Yang guru dia ni bila dia mati, dia buat dia punya apa? Buat dia punya patung yang untuk memperingati guru dia. Ha, tu dia patung Buddha tu. Asal daripada seorang tu lah. Lalu subhanallah, dan dia nasihatkan kepada budak ni, bila Allahumma salli ala Muhammad, nanti dia kata kamu bagi makan kepada ni orang-orang yang sami-sami ni dia, ataupun orang-orang faqih, orang alim depa tu, bagi makan dekat depa dalam tempoh beberapa hari. Dia pun buatlah jamuan tu, dia bagi makan, bagi makan, makan. Kemudian bila berlaku, bila bagi makan tu, salih ala Muhammad, dalam tempoh 3 hari, dia mimpi lagi sekali. Mak dia tu telah dilepaskan daripada cengkaman hantu-hantu ni. Dia lepas balik kepada alam dia. Ha, tu sejarah dia. Tuan-tuan bacalah. Salih ala Muhammad. Yang tulis ni orang yang sahabat seorang yang duduk memang menetap di Jepun. Dia tulis sejarah macam mana Bon Odori ni berasal dan berpunca. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila terlepas saja mak dia tu, maka dia gembira, dia seronok. Dia pun menari, dia buat tarian-tarian. Tu maka tarian tu dia akhirnya dijadikan sebagai salah satu daripada upacara yang terkait dengan kisah tersebutlah. Kemudian dalam tempoh 3 hari tu, dia akan tak lampu-lampu, dia akan buat apa semua tu dan sebagai laluan jalan balik roh-roh orang yang telah mati di dalam keluarga dia tu untuk patah balik ke alam roh tu selepas berapa tempoh 3 hari tu dia keluar ke dunia. Dia ada kaitannya dengan agama Buddha, Japanese Buddha dia panggil, Japanese Buddha. Maka bila ada benda-benda yang berkait dengan agama, kita kata tak payahlah orang Islam duduk pi campur, tak payahlah. Kita pesan, kita pesan ni bukan sebab kita benci kat upacara. Mereka nak buat ikut suka mereka lah. Itu hai agama mereka. Kita tak kisah. Mereka buat hai agama mereka. Kita tak nak kacau. Mereka nak buat apa-apa lah. Mereka nak menari ke, mereka nak apa ke. Kita kena bezakan di antara apa yang disebut sebagai upacara keagamaan dan upacara kebudayaan. Bila ada apa-apa yang related dengan agama, kita kata, man tashabi qawmin fahuwa minhum. Nabi SAW kata. Apa yang terkait dengan apa, apabila kamu Sallallahu alaihi wasallam tasyabbuh menyerupai satu kaum, maka kamu termasuk dalam kelompok mereka. Kita kata tak payahlah, tak payahlah. Tuan-tuan, 35,000 orang pi hari itu. Ha, 30 ke 35,000 orang. Dan gambar-gambar yang diambil itu saja nak tunjuk anak-anak perempuan kita yang memakai tudung yang duduk dalam majlis tu. Kita nak kata apa? Patut kita yang duduk dekat kampung Seri Aman ni rasa risau pasal yang mungkin duduk dalam majlis tu lah anak-anak kita. Benda tak boleh tetap, tak boleh tuan-tuan. Kita nak habang lagu mana, nak beritahu macam mana. Dan kita kena rasa susah hati. Tuan-tuan tengok berapa benda yang duduk jadi semenjak ni, beberapa kebelakangan ni. Orang dah mula
boleh bercakap ikut suka apa depa nak bercakap. Faham Saudara Syahmat? Orang nak hina apa saja, apa yang depa nak hina. Dan bila kita komen dan bila kita respon, dia kata ini adalah kebebasan bersuara. Kamu menafikan kebebasan bersuara. Dia panggil freedom of speech. Kita duk kata, kalau dalam bab sampai menghina agama dan menghina bangsa, ni bukan freedom of speech. Tak, kamu boleh buat macam-macam bentuk lawak lain, macam-macam bentuk joke. Boleh. Tapi jangan sampai duk hina agama orang, jangan sampai duk hina bangsa orang. Tuan-tuan, saya terbaca satu artikel. Saya nak cerita mana, saya duk semenjak berapa ketika ni, dia risau ni tak kerti nak beritahu. Kita duk pada waktu, tuan-tuan, ditulis dekat dalam tu. Dia kata, ada seorang tu yang komen, dia tulis artikel dia. Dia kata, I don't understand Muslims. Kita, saya tak faham orang Islam dekat Malaysia ni. Kenapa kamu marah sangat bila orang nak kata, orang nak perli-perli dalam bab urusan agama? Kami tak ada masalah ni lah. Kami tak ada masalah apa? Kami nak pemain-pemain agama kami sendiri. Kami okey. Ada seorang tu dia tulis, dia kata, saya sangat respect kepada orang Islam. Yang tulis ni orang bukan Islam. Saya sangat respect kepada orang Islam. Dia kata, pasal apa? Pasal dia kata, macam mana orang Islam sangat sensitif dengan agama dia. Dia kata, kalau seorang Kristian, dia tulis, dia buh kat baju dia, Jesus is gay ke, dia tulis lah. Ni saya respon apa yang dia kata. Tulis tu, Jesus is gay, tulis tu. Kemudian dia berjalan dekat pasar raya, dia akan berjalan dengan selamat dan siapa pun tak kacau dia. Tapi cuba buat macam tu dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lepas dia keluar daripada tu, orang akan konfront dia, orang akan ambil tindak balas. Pasal apa? Pasal kita sensitif dengan agama kita. Memang kita diajak untuk jaga agama kita. Kita kata kalau kamu okey orang nak kata apa kat agama kamu dan kamu tak kisah, kamu punya pasal lah. Tak apalah, kamu tak rasa apa. Tapi kami merasa. Kami tak boleh. Orang kata kat agama kami, orang kata kat Nabi kami, kami tak boleh. Kami diajak untuk kami respons. Respon ni macam-macam keadaan lah. Paling tidak rasa gelisah, rasa tak selesa, rasa tak syok. Tuan-tuan, dan lebih menyedihkan bila benda ni berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Allahumma sayyiman, tak tahulah risau kita tuan-tuan. Kita nak kutip duit madrasah nak dapat 1,000 sehari pun susah tuan-tuan, nak buat sekolah agama. Mereka tak sampai 3 hari dapat kutip 40,000. 40,000. Ada seorang yang menulis, dia kata apa? Allahumma sayyiman itu. Salih Aisyah Muhammad, kerisauannya ialah apabila ini akan menjadi satu tapak bahawa orang boleh menghina agama Islam ikut suka-suka sebab berapa ramai orang yang menunjukkan sokongan kepada mereka. Tak masalah, cakap 40,000, okay, tak ada masalah apa. Kita buat crowdfunding, selesai. Ramai je orang nak bagi. Dan yang lebih menyedihkan, yang bagi itu ialah orang Islam sendiri. Islam sendiri bagi. Mana sensitiviti kita terhadap agama? Tuan-tuan, kita duduk tahun 2022 ni. 10 tahun kena tahu apa akan jadi, kita tak tahu ni. 10 tahun kena tahu apa nak jadi, kita tak tahu ni. Risau, memang risau. Anak-anak kita kecil-kecil tu. Macam mana mereka nanti nak berhadapan dengan agama mereka waktu tu? Macam mana nak pertahan agama dia? Macam mana mungkin waktu tu dia terpaksa untuk bersabar bila agama dia dicemuh dan dikata depan-depan? Dia tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin waktu dia nak pertahan agama pun dia macam, saya tak tahu. Nabi SAW kata apa, Said Syahmat? Orang yang duduk pada satu zaman ni, di akhir zaman ni, dia kata, dia merasakan orang yang duduk sebelumnya itu lebih baik. Orang yang duduk, orang yang main kemudian tu keadaannya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan kita duduk pada zaman tu. Kalau depa kalangan saudara si Islam kita yang duduk jauh macam ni, apa kita kena buat?
kita kena nasihat, kita kena tarik balik, kita kena ajak balik, ajak balik dia tu. Betul balik jalan dia, bukan sebab kita nak kata kita baik, tak. Pasal kita sayang kat dia. Yang ketiga kata ulama sayang ni apa? Apabila saudara se-Islam kita melakukan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada kelemahan dan kecacatan dalam urusan ibadat dia, kita usaha untuk berbetul. Tengok ada orang sembahyang tak betul, tengok ada orang yang buat ibadat tak betul, dia bawa kadang-kadang terikut dengan ajaran-ajaran yang salah. Ha, kita usaha nak berbetul balik, bagi dia inline balik, bagi betul balik. Tegur, nasihat. Ada kadang-kadang orang sembahyang tak betul. Nampak kita jenis kaki sembahyang yang duduk, kaki mengaji, orang mengaji. Duduk dalam majlis ilmu mengaji fiqah. Tahu-tahu, tengok ada seorang tu sembahyang tak betul. Dia angkat takbir tak betul dah. Allahu Akbar. Panjang terik. Itu rukun qawli tu. Salah sebut tak sah sembahyang. Allahu Akbar. Panjang. Salah ni kita dengar tu sembahyang belum. Salah. Ya. Siapa berani pergi duk tegur dia kata dia punya takbir tu salah. Kita boleh pergi jumpa kawan kita, kita kata apa? Han dengar dah Haji tu dia takbir macam mana? Kita aku dengar. Tu salah takbir macam tu. Itulah aku pun tahu kata salah. Inilah jenis tak mengaji. Orang pergi duk mengaji dia tak, dia tak mai. Han duduk sembahyang salah. Dia pun duduk sembang dua-dua orang ni. Apa? Apa kau tu dapat? Han duduk salah macam tu. Baru ni sembahyang, singgah sembahyang dekat RNR. Ada seorang tu sembahyang tepi sia tuan-tuan. Dia ambil duduk dalam soft, sembahyang subuh sekali. Dia ambil beg dia tu, dia naik motor agaknya. Dia tak beg tu jadi seorang. Dia duduk, dia beg tu duduk tepi dia. Jadi saya terpaksa lah. Takkan saya nak angkat beg dia, aku lagi dia berhenti sembahyang ni. Kita angkat beg dia tak belakang lagi, dia awal ingat nak curi kita apa. Dia tak beg dia tu, kita pun terpaksa lah sembahyang tepi dia sebelah sana. Sambung soft tu dengan beg tu, harap tak terputus lah soft tu kan. Dia punya baca lah tuan-tuan, punya asyik lah, dia makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia makmum. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya kuat dia macam tu kan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Kita dulu at-tahiyyat. Dia terikut dengan dia. Allah jela, subhanallah. Lepas mayang nak tegur, kata benda tu tak boleh. Nak tegur tu macam nak terjabut jantung eh. Aku nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Harap-harap tu dia tak jumpa dengan kita. Kalau lepas bagi salam dia tuang balik tu lega pasal tak sempat, tak payah nak tegur. Tengok-tengok dia tunggu lagi. Elok kita pakai-pakai kasut tu dan tiba-tiba dia pergi duduk tepi kita. Allah, nak tegak tak tegak, kena tegak. Hari tu seorang sembahyang tepi saya pakai selok koyak dekat lutut. Duduk-duduk tahiyat, tengok-tengok lutut tengah ngam. Pasal apalah dia ambil sembahyang tepi aku tau. Sekali kalau tak tegak ni macam mana? Dia tu sembahyang tak sah. Main sembahyang jauh-jauh tuan-tuan sekalian daripada rumah pergi sembahyang dekat masjid. Dia pergi sembahyang dekat masjid. Sudah pasti dia harap sembahyang dia sah. Tapi lutut koyak. Memang nampak kalau bawah lutut okey lagi. Duduk betul-betul atas lutut ni seluar jeansnya. Ish, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Tuan-tuan silap Ustaz Muhammad. Tuan-tuan. Elok-elok bagi salam. Dia duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tu lah. Tuan dia tuang tu eh. Belah bro ustaz motor balik. Lega aku. Tapi subhanallah. Tuan-tuan bila kita nampak ada sahabat-sahabat kita buat salah dalam urusan ibadat, kita kena buat apa? Tegur. Tegur. Pasal apa? Allah ustaz takkan yang tu pun dia tak tahu. Eh tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tahu orang lain tahu. Kita dulu pun tak tahu. Ada seorang sahabat Nabi SAW nama Muawiyah bin Abdul Rahman. Semayang dengan Nabi SAW. Tengah-tengah duduk semayang, dia jadi makmum, dia duduk belakang. Nabi jadi imam. Ada seorang bersin lah semayang. Cium bersin. Dia boleh kata apa? Yarhamkumullah. Dia doa kawan tu. Geng-geng yang duduk tepi-tepi ni, geng-geng ngaji ni.
orang ni dalam semayang mana boleh duduk lagu tu geng ni. Habis-habis semayang dalam riwayat tu cerita semua berkaduk kecoh lah, kecoh-kecoh duk perhati-perhati dia. Dia tak puas hati sebab dia tak tahu, dia ingat benda dia buat tu betul ni. Sebab Nabi SAW pesan bila orang bersin doakan tu hak seorang mukmin. Kan? Dia buatlah macam mana Nabi SAW suruh. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam lepas tu dia tengok semua perkara tengok, kita apa tengok apa tengok apa lebih kurang gitulah. Habis-habis sembahyang Said Syamat, Nabi suruh duduk. Nabi suruh duduk diam dan Nabi panggil dia. Nabi kata, dalam sembahyang tak lebih kita tak ada orang yang nasihat aku dengan penuh kelembutan dengan kebaikan dia tak menengking pada aku melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dengan penuh kelembutan? Pasal Nabi anggap dia tak tahu. Pasal apa orang lain duk jeli dengan dia macam tu? Pasal dia menganggap takkan yang tu pun tak tahu. Tu ada beza. Kita berhenti sejak untuk azan. Jadi kita sambung sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sallamu ala alihi wa sahbihi wa man tamu ala. Sama juga dengan kes bila orang Arab Badui tu main kencing dalam masjid kan? Kan? Para sahabat pun duk tunggu. Dia ni pergi kencing dalam masjid pula. Tak boleh bayang tak kalau kita tengok tiba-tiba ada seorang main kencing dalam masjid ni. Maka tak selamat lah kawan tu. Yang kawan yang kukun tunggu nak smash pun ada ke? Yang kawan tu kaki rakam pun ada ke? Ni ya, viral video. Dan apa Nabi SAW buat? Nabi kata apa? Biar dia kecil pergi habis tu. Dia suruh kencing. Habis tu, lepas-lepas kencing, Nabi suruh apa? Para sahabat pula. Lepas tu stand by je. Nabi nak pergi arah apa? Nabi kata pi, kami pi. Kan? Pi ambil ayak pula, pilih pi curah pula. Dia kata lah, dia kencing, dia curah sendiri. Dia kencing. Macam tu lah. Kan? Kami pula kena pi. Dah pi curah pula. Habis curah, salat semak baru Nabi panggil dia. Misal, ni masjid, masjid ni tak boleh kencing lah ni. Masjid ni kita tempat kita ibadat, bersolat apa semua. Dia kata semua. Oh, baru dia tahu. Dia pun kata, ya Allah, engkau rahmatilah aku. Engkau merahmatilah Muhammad. Ya Allah, engkau jangan rahmati yang lilit ni. Ini pun barah juga. Pasal apa? Beza dia antara Salih Al-Syamad meletakkan seorang itu tak tahu, itu membuka ruang kepada kita untuk menasihat. Betul tak ni? Bila kita sebut, apalah yang ni pun tak tahu. Takkan yang ni, takkan bodoh sampai yang ni pun tak tahu. Dah, bukan semua benda yang kita tahu orang tahu. Macam tu ni. Kita dulu pun asal tak tahu tuan-tuan. Semenjak duk main mengaji ni lah sikit-sikit reti. Tapi banyak benda lagi yang kita tak reti. Maka peranan sahabat-sahabat kita, kita menasihati bila ada kekurangan dalam urusan ibadat. Yang keempat tuan-tuan, apa yang kita nak orang buat kat kita, kita buat kat dia. Apa yang kita tak mau orang buat kat kita, maka kita jangan buat kat dia. Itu kasih sayang. Kita suka bila orang jumpa kita senyum kat kita, kita senyum lah kat orang bila jumpa dia. Tengok ni, bila kita susah kita harap orang tolong kita, waktu orang susah kita tolong orang. Tapi kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Tak suka orang jerit-jerit tengking kita, kita jangan jerit-jerit tengking kat orang. Itu je kasih sayang ni tuan-tuan. Allahumma sallimat. Dan Nabi SAW kata apa? Bila sebut kasih sayang sama orang mukmin ni tuan-tuan, bukan pasal apa-apa. Orang kampung saya sebut love for no reason kata. Cinta yang tidak bersebab. Kalau kita cinta kat seorang pasal dia handsome, satu hari dia boleh hilang handsome dia. Kita cinta kat seorang sebab dia kaya, anytime boleh hilang kaya dia. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta dia semata kerana Allah. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang ada, tiga perkara ni pada diri kamu, maka kamu akan mendapat kemanisan iman. Sedap ibadat, lazat ibadat, khusyuk ibadat. Manis iman tu. Salah satunya apa? Kamu mencintai saudara kamu. Dan tidaklah kamu mencintainya melainkan semata-mata kerana Allah. Boleh? Ni orang Islam. Tuan-tuan, jangan duk bergaduh sama-sama orang Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ni perintah. Berpegang teguhlah kamu. Salih ala Sayyid Muhammad. Pada tali Allah dan jangan pecah belah. Allah perintah. Ni perintah Allah. Tali Allah tu maksud Islam. Kita ni semua orang Islam lah tuan-tuan.
Tak patut bergaduh. Tolonglah, carilah tang mana titik persamaan. Daripada duk cari titik untuk berseteru. Ni tak ngam dengan aku tang ni, tak ngam dengan aku tang tu. Tak betul dengan aku tang ni, tak betul dengan aku tang tu. Cuba cari tang mana kita ada titik dengan dia. Tahu tak kita titik dengan tang mana? Islam. Yang tu je. Tak ada titik yang paling kuat lagi daripada titik yang nama dia Islam. Kita tak ada right dan tak ada hak langsung untuk balah. Tuan-tuan tengok kawan sebelah. Tu. Mungkin yang itulah nanti yang akan pi cari kita dalam neraka, tuan-tuan. Mungkin yang tu, mungkin yang duduk sebelah kita tu. Nabi SAW cerita, tak ada orang yang bersungguh-sungguh selepas daripada Islam ni melainkan dia minta permohonan dia yang ni. Oh, ada seorang ni, dia pi menghadap Allah nanti bersungguh minta ni. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga Allah. Amin. Bila kita sama-sama ahli syurga ni, kita boleh berjumpa. Boleh berjumpa sama-sama ahli syurga, duduk sembang, duduk melepak sama-sama. Waktu tu tak ada semayang-semayang lah. Tak ada duduk semayang, tak ada apa, tak ada. Relax, seronok je, seronok aja. Kira buat momen kita tu, enjoy aja, enjoy aja, tak ada. Tak ada dah nak terbeban dengan apa-apa hukum taklif dah. Seronok duduk sembang, sembang. Kita ada kawan seorang kat dunia dulu ni. Kawan kita ni. Dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang masjid juga. Orang masjid juga. Kenailah, kita kenailah dia. Kira bukan orang jahat sangat. Duk main masjid, kita duk kenal dia. Semayang pun biasa-biasa sekali. Jumpa-jumpa masjid dia ni adalah. Kira nombor dekat handphone dia tu lah. Nombor telefon AJK masjid ustaz-ustaz adalah. Maksud bukan orang jahat sangat. Tapi ada dia buat dulu dalam hidup dia yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia buat dosa dia lebih banyak daripada pahala dia, dia duduk dalam neraka. Kita geng-geng ahli syurga dia duduk sema-sema. Ish. Mana kawan kita si Fulan tu lah. Sebut nama lagi kot, kenal dengan siapa-siapa pula nama kan. Kita buat nama Fulan lah. Kan. Mana kawan kita nama, mau kawan kita pula. Yang mana satu tu? Allah yang duduk main masjid tu. Sedia Aziz Muhammad. Yang duduk main masjid tu, yang yang kalau dia pakai motor tu, yang tempat dia pakai motor tu mesti tempat yang bubuk pakai penjerama. Tentu selalu pagi yang tu. Contoh, contoh. Standard lah tentu ayat tu. Ah, subhanallah. Faham, faham. Tak faham, sudah lah. Dia tentu kelihatan sebab dia. Alah kau buat kita semua tu. Oh, betul ya juga lah. Mana dia pergi ya? Kita pun pergi tanya, Allah, kawan kami ni dia, dia duduk mana? Rupa-rupanya duduk dalam neraka. Kita pun minta ke Allah, ya Allah. Ini Nabi kata apa ni? Tak ada orang yang bersungguh-sungguh minta dengan mereka orang ni. Dia kata, ya Allah, ada kawan kami dulu waktu hidup kat dunia dulu. Dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semayang sama kami, puasa sama-sama dengan kami, pi haji sama-sama dengan kami. Tapi kami tak jumpa dia dekat syurga, ya Allah. Dia duduk dalam neraka. Ya Allah, boleh tak keluarkan dia daripada neraka? Tahu apa Allah buat? Allah ubah dia, pakaikan dia dengan satu pakaian ataupun kejadian yang neraka tak boleh bakar dia. Allah kata, kamu pi masuk sendiri dalam neraka, kamu pi buat keluar dia. Eh, boleh tak Allah kata, keluarkan dia daripada syurga, daripada neraka? Boleh tak? Boleh. Allah suruh kita yang pi. Kita sendiri turun masuk redah dalam neraka ni sampai pangkat lutut ni. Masuk redah pi cari jumpa. Lah hang duduk dalam ni pasal apa lah, aku duduk pesan dekat hang dulu, hang tak mau dengar. Kata. Bau pada muka hang apa semua, dia kata sedut betah lah, kata aku kena teruk dah ni. Kata. Jom keluar. Pegang tangan dia buat keluar atas sekalian Ustaz Syamat. Sebab tu dua benda nak bagi jadi sampai macam ni. Nombor satunya, kenai.
Nombor satu, kenai. Tak kenai tak carilah. Nak kenai nak pergi jumpa macam mana. Jalan ni. Nama tahu lah, duduk kat mana tahu lah. Kenai lah, kenai. Nombor dua, tuan-tuan tahu, sayang. Sayang. Kalau tak sayang Nabi cari tak? Ya Allah, kawan saya seorang yang duduk kat taman saya tu, dia tu duduk mana tau lah ni? Duduk dalam rakak. Bepi kat dia. Ya Allah, meluat aku merput lah betul lah. Ha, ni. Dulu dia kelih suruh dengan aku. Ha, macam tu lah kot. Tapi kalau sayang, pergi cari. Sebab tu, jangan bergaduh sama-sama orang Islam. Jangan bergaduh. Kalau boleh nak nasihat semua orang, cari titik pertemuan. Dan tak ada titik pertemuan yang sangat hebat melainkan yang nama dia Islam. Tapi tuan-tuan tahu ataupun tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sebut bahawa perpecahan umat ni akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Tak boleh nak lari. Sebab dia terkait dengan sebuah doa yang Allah tak makbulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yaumin minal aliyah hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala faraqa fihi rak'atayn wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma sarafa ilayna faqala sallallahu alaihi wasallam sa'atu rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahidatan sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha wa sa'altu alla yuhlika ummati bilaraqi fa'ataniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita, satu hari Nabi SAW mai daripada tempat yang tinggi. Ketika melewati Masjid Muawiyah, Nabi SAW masuk dan kemudian Nabi SAW solat dua rakaat. Kisah dia. Masuk Nabi SAW, maka kami pun masuk solat bersama dengan Nabi SAW. Seronoklah para sahabat dapat semayang dengan Nabi SAW. Seronok tuan. Saya cuman amat. Allahum salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW masuk, Nabi SAW sembahyang dua rakaat dan Nabi SAW berdoa dengan doa yang begitu panjang. Panjang sungguh doa Nabi SAW, panjang. Para sahabat duk tengok. Allahum salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, doalah doa. Doa. Doa apa? Doa bagi Allah satu padukan hati orang-orang Islam di buka di Malaysia ni khususnya. Tak mahu ada duduk bergaduh-gaduh. Duduk debat-debat sama-sama kita. Nah, saya cuman. Nama muzakarah ilmu tapi berdebat. Sana Allah sama Ahmad. Saya cuman. Endingnya, kau kata, kau kata Allah. Sampai ke tahap sanggup nak kafirkan sama-sama orang Islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halo tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya tertinggal satu kisah tadi yang dia kata nak masuk bom dekat apa ni, dekat apa ni, dekat dalam disko lampak tu kan. Orang nak minum arak tu, bom kat situ dia. Tahu syekh kata apa kat dia? Tu patah balik tu, saya ingat patah balik balik ni. Dia lupa. Dia kata apa? Kalau kamu pergi bom depa tu, depa mati tengah minum arak, agak-agak depa pergi mana? Oh, mati depa masuk neraka lah. Nah, mati ending dia tengah minum arak. Fa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal Allah kira tak menghujung dia. Dia mati tengah minum arak, masuk neraka, dia mati susah besar. Lalu kata syekh kat dia, dia kata apa? Ah, betul lah, kamu telah melaksanakan apa yang syaitan nak kepada umat Islam. Syaitan nak apa? Syaitan nak umat Islam semua mati masuk neraka. Kamu dah buat dah kerja syaitan tu. Syaitan tak ada buat dah kerja dia. Tugas kita bukan nak pastikan orang masuk neraka. Tugas kita nak bawa semua orang masuk syurga. Itu tugas.
Okey, balik kisah. Doa Nabi SAW, doa panjang. Subhanallah. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pun berpaling ke arah, Nabi SAW pun beralih ke arah para sahabat. Nabi SAW bersabda, aku memohon tiga perkara kepada Allah, maka Allah memberikan, mengurniakan kepada aku dua perkara dan Allah menolak satu perkara. Apa yang Nabi SAW doa dan apa yang Allah terima dan apa yang Allah tolak. Aku memohon agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kelaparan, dengan dia panggil apa? Kebuluran yang menyeluruh. Semua orang kena kebuluran. Dan Allah memakbulkan. Ada orang yang kena, tapi ada orang ramai lagi yang tak kena. Maksudnya kebuluran yang menyeluruh tu tak ada. Aku berdoa untuk tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan. Tak ada semua seluruh alam tenggelam macam cerita zaman Nabi Nuh AS. Allah makbulkan. Ini dua benda besar. Dan aku berdoa agar tidak menimpakan permusuhan di antara mereka. Lalu Allah menolaknya. Yang ni sama-sama orang Islam bergaduh, berkelahi sama-sama. Akan terus ada sampai hari kiamat. Allah tolaklah. Pasal apa? Pasal itu yang paling ringan yang akan ditimpakan kepada umat. Kita rasa berat dah, berat tuan. Tuan ingat suka ke tengok dalam Facebook kau ni, kata kau ni, perli-perli, sakit nanti kita. Geram. Kau ni pasal apa kata kau orang Islam sendiri? Pasal apa ni? Dengan berpegang dengan hujah dia tu, menyebabkan sampai sanggup mengatakan orang lain ni sesat, orang ni buat tak betul, orang ni neraka. Subhanallah, geram kita. Tapi tuan-tuan, sabarlah sebab doa Nabi Tang ni tak dimakbulkan. Pasal apa? Walaupun nampak berat di sisi kita, tapi dia paling ringan di sisi Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadir riwayat Imam Muslim. Sejarah membuktikan perpecahan dalam kalangan umat Islam, dia telah berlaku dan akan terus berlaku. Tak boleh bayang pada zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berlaku pertembungan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali menantu Nabi. Sayyidina Aisyah isteri Nabi. Kalau tuan-tuan duduk pada posisi itu, tuan-tuan nak duduk belah siapa? Tuan nak duduk belah Sayyidina Aisyah. Tuan-tuan kata Sayyidina Ali salah. Sedangkan dia salah seorang daripada pemuda syurga. Kalau tuan-tuan duduk sebelah Sayyidina Aisyah, tuan-tuan Sayyidina Ali, tuan-tuan akan kata Sayyidina Aisyah salah. Sedangkan dia isteri Nabi SAW yang dibawa gambarnya Salih Allah Syamad dibalut dengan sutra berwarna hijau oleh Malaikat Jibril, tunjukkan Nabi, ini isteri kamu. Dan disucikan dia dengan ayat dalam Al-Quran bila dia difitnah. Hebat tak? Hebat. Kita nak duduk belah siapa? Mai pula pertembungan di antara kelompok Sayyidina Ali bertemu pula dengan Sayyidina Muawiyah. Jangan, siapa berani kata Sayyidina Muawiyah salah? Sedangkan Quran yang dia duduk baca tu, dia salah seorang daripada pencatat dia. Sayyidina Muawiyah merupakan salah seorang daripada penulis wahyu. Nak duduk bahagian siapa ni? Fitnah. Start bila berlaku fitnah perpecahan umat ni? Kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, bila ditanyakan kepada dia oleh Sayyidina Umar, wahai Huzaifah, siapa yang Nabi maksudkan dengan kematian dia akan pecah pintu fitnah? Bila mati dia pecah pintu fitnah. Siapa? Kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kamu wahai Umar. Bila Sayyidina Umar wafat, pintu fitnah pecah. Kalau terbuka boleh tutup balik. Pecah ni maksud daripada situ dia akan pulih semakin besar, semakin besar. Kita ni duduk ni pada zaman kemuncak fitnah lah. Allahumma salli wa sallim. Daripada situ perpecahan ni tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, dia boleh jadi dua. Satu daripada masalah usul atau masalah pokok agama tu. Ini satu perpecahan. Tapi yang paling banyak perpecahan ni ialah pada sisi furu' ataupun cabang-cabang.
Yang tak melayakkan seseorang untuk mengkafirkan saudara se-Islam ni hanya pada perbezaan-perbezaan furu'. Sampai muncul beberapa fahaman Sallallahu Alaihi Muhammad yang bercanggah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Mujassimah, Sallallahu Alaihi Muhammad dan yang lain-lain lah. Allah SWT banyak lagi kita nak sebut satu-satu. Sallallahu Alaihi Muhammad dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iftaraq al-yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Ini Nabi SAW sebut hadis riwayat Abu Daud. Ini yang kita akan berhadapan sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, golongan Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Adapun golongan Nasrani akan berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang ni Nabi SAW sebut tentang berpecah tu berapa jumlah. So kita tahu umat Nabi Muhammad kita ni akan pecah pada 73. Satu aja yang betul. Masalah dia tuan-tuan ialah semua orang akan kata dialah yang betul. Betul tak ni? Tak sat dalam kereta duit nak main dah lalang jam tu tengok duk baca-baca. Lepas duk main hantar. Tadi saja ada dua isu yang dalam kereta tadi ni. Satu isu, satu ajaran yang dibawa yang dia berhujah tentang akidah menggunakan akal dia sendiri. Dan perkataan-perkataan yang dia sebut tu memang betul-betul menyalahi daripada Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Perkataan akidah yang sebenar. Betul-betul salah, terang-terang salah. Saya baca kat ruangan komen tu, ada komen tu. Dia kata dalam komen tu saya ada screenshot tu. Dia kata, kalau macam ni punya penjelasan pun orang kata dia sesat, saya tak tahu lagu manalah. Dia kata orang yang menegur guru dia tu kata salah, dia kata orang tu pula sesat. Ada seorang pula sambung pula komen, inilah orang yang sesat sebenar-benarnya. Dia kata gitu. Dia tapi dia pun tak tahu kata dia sesat. Saya cakap, kesian dekat dia. Dan dia ni telah dilarang untuk mengajak termasuk di Selangor, di Kedah, di Pulau Pinang, bahkan negeri-negeri di seluruh Malaysia ni dah keluar surat larangan. Sallallahu Alaihi Muhammad dia mengajak sebab acara-acara dia mengajak itu bercanggah daripada Sallallahu Alaihi Muhammad ajaran cara yang sebenar. Yang kedua ni tadi ada satu isu lagi, seorang muslimat yang mengajak ni muslimat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi cara penyampaian dan cara dia syarah tu salah, tak kenal sebagaimana tu cerita. Dan bergaduh sama-sama ni pun, ada orang bertahan, ada orang bertahan. Alhamdulillah kami akhirnya tahu kita salah. Risaunya kita, subhanallah. Kenapa risau? Bahkan ada orang yang sampai ke tahap dia tak payah semayang. Dan dia kata dia betul. Bila semua orang kata aku tak betul, itulah menunjukkan yang aku betul. Ha, tak jam kita tak? Kita jam. Dalil yang sungguh dia kata. Bila semua orang kata saya tak betul, itulah menunjukkan yang saya berada pada jalan yang betul. Kita pun dah geru kepala. Ha, betul kah? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Inilah fitnah. Dan dia guna ayat ni. 73 pintu. 73 jalan. Yang sampai hanya satu jalan. Sekali dengan lagu dia pun lekat tu. Dia kata dia lah yang satu tu. La hawla wa la quwata illa billah. Cumanya ada sebuah hadis yang lain juga riwayat Abu Daud. Yang ni dia cerita siapa yang betul itu. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millatan.
Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 thintani wa 70 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Yang disebut perkataan, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu akan berpecah kepada 72 ataupun 73 golongan, dan golongan ini yakni Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Dua golongan akan ke neraka, 72 golongan akan ke neraka, dan satu golongan akan ke syurga, iaitu al-jamaah. Allahumma salli wa sallim. Dalam sebuah riwayat yang lain lagi cerita pula siapa lagi yang akan selamat tu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu, wa man hiya ya Rasulullah? Qala, ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan satu kumpulan saja. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi SAW menjawab, apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Di sinilah munculnya perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walladhi nafsu bi Muhammadin biyadih lataftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, akan berpecah umatku kepada 73 kumpulan, satu kumpulan saja akan masuk syurga dan 72 kumpulan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, al-jamaah. Tuan-tuan, tiga sebab berlakunya perpecahan ni. Penutup dah ni, habislah. 5 minit lagi berhenti. Yang pertama, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini punca perpecahan yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mengambil sebahagian saja daripada agama, meninggalkan sebahagian. Tak mau pecah, ambil seluruh agama. Buat semua yang Allah perintah, tinggal semua apa larang. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Niscaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak akan berpecah. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah disebabkan kejahilan. Kejahilan ni salah satu faktor penting yang menatijahkan kepada perpecahan. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Dan pasal apa makin nak kiamat makin banyak orang berpecah? Sebab Nabi SAW cerita, dekat dan di antara tanda-tanda kiamat ialah berleluasanya kejahilan kerana diangkat ilmu. Maka sebab itulah kita tengok makin banyak, makin lama, makin banyak orang berpecah. Kita sama-sama doakan agar kita ni, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Muhammad, cukup-cukuplah dengan berpecah. Nah, Sayyidina Muhammad, kita kena cari titik pertemuan kita. Duduk baik-baik sama orang Islam. Paling tidak yang duduk dalam masjid dengan saya ni lah malam ni, tak payahlah, cukup-cukuplah kita bergaduh atas benda-benda yang ni. Nah, kita ni sama-sama orang Islam dan kita nak masuk syurga sama-sama. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada hati-hati kita ni sifat kebencian di antara sama-sama orang Islam. Kita ada musuh yang betul-betul punya musuh. Orang Islam bukan musuh kita. Orang Islam adalah saudara kita yang kita kena jaga elok-elok. Mudah-mudahan kita kat sini tak berpecah dah. InsyaAllah mudah-mudahan cukup-cukup lah kita duduk atas satu jalan dan satu dasar yang nama dia Islam. Dan kita sama-sama nak masuk syurga Allah SWT, insyaAllah. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat untuk kita semua. Ada sikit pengumuman tuan-tuan sekalian, Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya bangunkan satu madrasah di Tanjung Minyak, Melaka. Lah ni dalam 50% siap dah. Untuk fasa yang pertama ada masjid, ada asrama pelajar. Kemudian fasa kedua kita nak buat rumah warga MAS dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah guru dan kaki tangan. Kos keseluruhan projek tersebut, Khairul ada buku nota.
Saya Syamat, kos keseluruhan projek tersebut mencecah RM5 juta. Alhamdulillah kami setakat sekarang ni dah dapat sekitar 2 juta untuk proses lah, ada 3 juta lagi nak cari. Dan kami cadang nak siapkan fasa pertama cukup tahun ni sebab tahun depan dah nak masuk. Pengajian kita dekat sana sama macam pengajian kita di Kedah. Kita sediakan pengajian percuma untuk pelajar-pelajar kita. Kalau di Kedah kita ada kompleks, ada Wagamas, ada semua. Di sana pengajian tumpuannya ialah tahfiz. Tetapi pengajian kita di Melaka ini, kita nak buat pengajian pondok menggunakan kitab Torah. Yang tu. Kalau tahfiz, tahfiz pergi mengaji dekat Kedah. Kalau pengajian pondok kitab Torah tu, kita akan mengaji di Melaka. Nak kena balik mengaji macam tu dah. Sebab semangat Tok Kilau, Mak Kilau. Bukan semangat M.Doc Kilau. Ini semangat Mak Kilau ni pasal kita kena balik mengaji kitab-kitab Torah. Jadi insyaAllah, saya cermat tuan-tuan, yang kami cadang biiznillah dengan izin daripada Allah, Salih Allah Syamad, kami nak siapkan hujung tahun ni. Dan kami nak Salih Allah Syamad harap dapat kutipan. Di dekat belakang sana, dekat luar sana, kita buat jualan wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Nilai satu lot RM50 sahaja. Dan tuan-tuan yang beli satu lot tu, kami akan hadiahkan buku ni. Buku ni dalam dia ada doa-doa setiap hari yang tuan-tuan baca selepas daripada subuh dan lepas daripada asar. Ada doa-doa supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni tuan-tuan lah. Dan daripada Fatihah sampailah doa Abu Darda, ada 12 doa setiap hari. Dan ini sebenarnya buku nota, buku nota. Tapi di depan dia ada, dan termasuk 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kami bagi percuma kepada orang yang beli wakaf RM50 tu. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, ada tabung ada dekat situ, Salih Allah Muhammad, tuan-tuan masuklah takat mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi. Tuan-tuan niatlah wakaf. Yang tu kami akan himpun-himpun cukup RM50, kita akan kira satu lot wakaf yang dikongsi bersama. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi yang bagi RM50, dia akan dapat satu buku nilai hadiah daripada saya insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam.